Nah, apa harapan Pak Bupati ya, dengan adanya MSGP di Sumbawa ini? Harapan saya ya terus terang, karena ini adalah event terus terang ini untuk masyarakat sebenarnya, Pak Haji. Mengapa saya katakan demikian? Karena ini yang sangat yang kita harapkan nanti masyarakat saya yang mati keuntungannya. Saya lihat ini kota juga sudah mulai cantik gitu kan, terus bandara juga, kami tadi ke bandara juga wajahnya sudah berubah, bandara Badas juga bersih gitu. Memang ada program mempercantik kota enggak selama ini, atau hanya karena ada MXGP ini, Pak? Jadi gini Pak, syukur alhamdulillah ini barangkali awal kami coba untuk menata kota ini lewat inilah, nanti ini kita harapkan akan bisa berlanjut terus Pak, bukan hanya sekarang. Jadi tahap awal saja ini. Kita mulai dari sini ya, momentumnya ini kita pakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita berkesempatan bersilaturahim dan berbincang-bincang dengan Bupati Sumbawa, Bapak Dr. Randus Haji Mahmud Abdullah. Apa kabar Pak Bupati? Kabar baik Pak Haji. Sehat Pak Haji? Syukur alhamdulillah Pak, sehat. Ini Sumbawa sudah mulai ramai ya? Dan pelaksanaan SGP ini kayaknya sudah mulai rame, dan kita harapkan juga, ini yang kita harapkan sebenarnya. Mereka datang rame ke sini, dan dalam pinggiran kami ini terserang Pak Haji bahwa dengan rame orang tentu juga ini harus dimanfaatkan oleh masyarakat, terutama UMKM. Bahwa mereka ada di sini pasti butuh makan, butuh minum. Nah, kita harapkan itulah efek yang kita harapkan gitu Pak Agus. Kalau antusias masyarakat ya, Sumbawa menyambut MXGP ya, ini kan event internasional. Ya. Sebelum pelaksanaan dari kemarin, dari sejak minggu yang lalu saja belum melihat MXGP ini, masyarakat Sumbawa sudah ramai di sana Pak. Mereka malah sudah macet lah. Yang selama ini semotannya nggak pernah ada kata macet itu. Saya lihat ini kota juga sudah mulai cantik gitu kan. Terus bandara juga, kami tadi ke bandara juga. Wajahnya sudah berubah, bandara Badas juga bersih gitu. Memang ada program mempercantik kota enggak selama ini, atau hanya karena ada MXGP ini Pak? Jadi gini Pak, syukur alhamdulillah ini barangkali awal kami coba untuk menata kota ini lewat inilah, nanti ini kita harapkan akan bisa berlanjut terus Pak, bukan hanya sekarang. Jadi tahap awal saja ini, kita ini mulai dari sini ya, momentumnya ini kita pakai. Karena kita sudah minta semua ada pot-pot bunga, semua tentu ini kita harapkan mereka pelihara ini. Dan seterusnya, bukan hanya sekarang, tapi juga untuk nanti. Hanya momentum awalnya saja kita pakai event MXGP ini. Jadi jalan menuju Samota ini juga bersih. Tadi juga kami sempat ke sirkuit. Ya. Dari penyaring apa ini? Dan di sekitar itu sudah mulai ada pembangunan rumah ya, perumahan. Ya, apa sudah itu akan direncanakan menjadi kawasan apa nanti Samota ini? Memang kalau Samota ini, sekitar kita ini kan sudah jadi perumahan di situ. Agus sudah untuk lokasi perumahan, sudah ada, mereka sudah keluar izin semua. Jadi jauh sebelum MXGP ini juga belum ada rencana, MXGP ini mereka sudah mulai rencanakan untuk pembangunan rumah, perumahan di situ. Jadi pengembangan kota ya? Pengembangan kota ke sana kita arahkan. Kalau UMKM ini memang ada perwakilan masing-masing kecamatan enggak? Jadi kita harapkan gini Pak, UMKM ini saya sudah minta ke Dinas Perindak. Jadi tidak sembarang UMKM yang kita minta itu UMKM yang sudah betul-betul sudah punya izin. Dan jika mereka juga kita minta, instansi lain juga bisa masuk, kesehatan juga masuk. Tapi betul-betul mereka bisa pastikan yang dijual itu adalah halal dan juga bersih. Jenisnya juga kita minta untuk di makanya ya cukup terseleksi ini UMKM bisa masuk ke sana. Nah, apa harapan Pak Bupati ya, dengan adanya
MSGP di Sumbawa ini? Harapan saya ya terus terang, karena ini adalah event terus terang ini untuk masyarakat sebenarnya, Pak Haji. Mengapa saya katakan demikian? Karena ini yang sangat yang kita harapkan nanti masyarakat lah yang mati keuntungannya. Dalam arti semua UMKM itu tadi, saya sering ngomong ke mereka, kalian tidak usah terlalu ya muluk-muluk ya, kalian mau jual cukup nasi kucing itu aja dengan air saja laris itu nanti. Iya. Karena yang datang katanya kan sampai 50.000. 50.000 orang datang coba. Kalau mereka makan semua begitu, itu. Betul-betul makan kalau ada di sini. Makan minum di sini. Makan minum di sini. Nah, paling tidak inilah ya yang kita ingin masyarakat manfaatkanlah. Nah, hotel-hotel sekarang juga sudah hotel-hotel sudah penuh, sampai rumah-rumah penduduk juga sudah mulai sekarang ini. Banyak inilah yang kita syukuri. Memang inilah tujuan kita ini, Pak Haji. Makanya saya katakan masyarakat, inilah sebenarnya, ini adalah untuk masyarakat sebenarnya. Kalau Pemda barangkali ya memang Pemda juga harus ada untuk PAD juga, tapi paling tidak ya masyarakat yang utama, yang kita utamakan. Cuma barangkali ya tidak mungkin semuanya sih, Pak, masyarakat ini bisa bayangkan penduduk kota Sumba ini tidak mungkin semua bisa kita masukkan ke situ. Tapi tidak siapa sekarang ini yang betul-betul usahanya ke situ, dia punya usaha, dia punya izin usahanya maksud saya, bukan izin masuk, izin usahanya. Nah, sehingga betul-betul terseleksi bahwa UMKM ini juga berarti sekarang juga dia harus pikirkan dirinya juga. Kalau memang mau betul-betul berusaha di situ, harus dia bagaimana dia menata usahanya, bagaimana dia menata produknya, sampai kesananya kita coba. Dari sini kita mereka mulai belajar gitu loh, Pak. Kita biasakan mereka. Kalau pariwisata Sumbawa selama ini kunjungannya, ya boleh kita katakan apalagi sama COVID kemarin betul-betul nihil kita dari pariwisata, nggak ada orang datang lah. Ya kita bisa maklumi lah itu. Nah ini juga Pak Haji. Kami berharap juga NTP ini dari sinilah kita coba, momen inilah kita coba ingin menaikkan kembali, mengembalikan lagi pariwisata ini. Sebab teman-teman juga sudah hasil pertemuan kita juga, mereka tidak hanya datang untuk sekarang tapi ke depannya nanti. Seperti untuk yang kita sudah siapkan juga untuk wisata hiu paus. Hiu paus juga kita sudah coba gemakan kembali. Kalau Muyu ini kan bisa disebut ikon pariwisata Sumbawa itu. Apa akan ada rencana dikembangkan ya dari sisi infrastruktur misalnya? Insya kita tetap rencanakan itu, Pak. Terutama untuk yang arah ke Mata Jitu itu, jalan ke Mata Jitu barangkali ini akan coba kita anu. Nah, jalannya sekarang belum ya? Belum. Kemarin sudah mulai tapi itu kan masih hanya anu saja gitu. Belum jalan yang permanen ke sana. Ke Mata Jitu itu belum bisa kendaraan roda 4 ya? Bisa, cuma yang roda 4 yang spesial yang kayak jalannya masih anu juga itu. Berapa lama jarak tempuhnya dari Kota Sumbawa ke Mata Jitu ini? Ya kita kan harus jalan dulu Pulau Moyo sekitar setengah jam sampai satu jam. Baru kesananya ya paling setengah jam lah kita bisa sampai ke Mata Jitu. Nah, sepeda motor dari Abu Hajinya ini ke Mata Jitu. Jadi Moyo ini pernah dikunjungi oleh banyak pesohor dunia ya. Ya termasuk itulah barangkali juga yang membuat Samota ini, MSGP ini kita coba jual itu bukan hanya MSGP-nya tapi juga dari sini semuanya bisa kelihatan Pulau Moyonya, kelihatan Renjaninya semua. Dari lokasi itu mungkin Pak Haji sudah lihat tadi, bisa melihat semua. Ya kayak Pulau Moyo ini kan sudah terkenal sudah mendunia ini. Iya betul. Sudah mendunia. Dunia sudah kenal. Nah, inilah yang coba kita jual ke sana juga. Sehingga sana juga ada ini dari kementerian juga sudah mulai adakan anu juga untuk wisata Moyo itu. Nah, di selain Moyo apa lagi destinasi pariwisata di Sumbawa ya? Yang menonjol. Selain Moyo, saya katakan tadi juga hiu paus kita coba jual juga itu hiu paus. Selain hiu paus? Ya, yang apa yang tradisional kayak di Poto. Ada Poto. Itu kan kain tradisional itu.
Ada juga, sarkopagus juga ya di. Sarkopagus ada di Mulyulu. Mulyulu ada ya. Jadi lumayan bagus juga sebenarnya potensi pariwisata Sumbawa ya. Itu beberapa kali ke depan akan kita tata semuanya Pak. Jadi karena kemarin ya kita kena COVID ini kan sudah terbatas kemampuan kita ya, ini. Terima kasih Pak Bupati atas waktu dan kesempatannya berbincang-bincang dengan kami pada saya hari terima ini. Kasih yang sudah ikut membantu kami juga Pemda untuk mempromosikan MSDP ini. Saya terima kasih Pak Ji. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu.